pimpinan apel memasuki lapangan apel, pasukan disiapkan. Melalui APBA 1.01.2021, kita tingkatkan sinergi Polri dengan instansi terkait dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman pada perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. Tentunya tetap memperhatikan protokol kesehatan. Perayaan Hari Raya Natal dan Tahun Baru atau Natal sudah menjadi bagian dari tradisi masyarakat Indonesia untuk melaksanakan kegiatan ibadah, berkumpul dan bersuka-suka bersama dengan keluarga serta merayakan pergantian tahun di berbagai lokasi. Hal ini tentunya akan meningkatkan mobilitas dan aktivitas masyarakat sehingga berpotensi menimbulkan gangguan aktivitas dan kamus lantas serta penyebaran pandemi COVID-19. Pada kesempatan ini, saya juga mengucapkan selamat Hari Raya Natal 2021 dan selamat menyongsong Tahun Baru 2022. Semoga damai dan sukacita Natal selalu tinggal di hati kita sehingga kita menjadi terang sebagai wujud kasih Tuhan dalam menghadirkan kebaikan bagi bangsa dan negara.